Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Haleluya. Haleluya, haleluya. Apakah suara saya bisa didengar baik di tempat Bapak Ibu saudara sekalian? Malam hari ini saya live langsung dari Denver, Colorado. Jadi kalau di Indonesia saya bilang selamat malam, sesungguhnya sekarang di Denver ini sedang pukul 06 pagi waktu Denver, Colorado. Malam hari ini tema kita adalah Lord is strength of my life. Tuhan adalah kekuatan dalam hidup, hidup saya, hidup saudara, dan semua kita. Dan percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah sumber kekuatan kita. Tuhan yang kita sembah adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa memberikan kita pengharapan yang luar biasa. Lord, it's strength of my life. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita akan mulai acara ini. Saya berdoa supaya sinyal berjalan, wifi yang digunakan tetap baik. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami boleh menghirup udara segar, bahkan kami boleh mengucapkan syukur bahwasannya kami sehat, kami diberkati, kami diberikan kekuatan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah satu-satunya sukacita kami. Kalau dunia yang kami pijak, dunia yang kami lihat semakin hari tidak memberikan kepastian dan pengharapan, kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di tengah-tengah kelesuan, memberikan kepastian di tengah-tengah keraguan, memberikan jawaban di tengah-tengah kebingungan, bahkan memberikan pertolongan di tengah-tengah pandemi COVID yang sedang terjadi. Bapa, nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu di dalam malam hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami mendapatkan teguran-teguran firman-Mu, arahan-arahan firman-Mu, sehingga kami boleh berkata, Lord is strength of my life. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah satu-satunya batu karang dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara atas kami dalam live Facebook malam hari ini. Bila sukacita Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia sempurna atas kami. Di dalam nama Yesus, Allah yang memberikan pengharapan, sukacita, dan pertolongan, kami berdoa dan mengucap syukur dengan iman. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggal 6 kemarin sebelum saya berangkat ke Amerika bersama dengan keluarga, ada ketakutan, ada kekhawatiran tentang situasi pandemi yang sedang terjadi. Bagaimana ya nanti kalau seandainya kita di karantina, ditolak, segala macam, berkecamuk sebagai manusia. Bahkan sejak kami mendengar ada travel ban daripada Hong Kong, bahwa orang bisa tidak boleh terbang ke sana, saya berpikir sebagai manusia, jangan-jangan kita juga mengalami kesulitan nanti. Tetapi yang luar biasa, di tengah-tengah pertanyaan, di tengah-tengah keraguan, ada satu faith yang tiba-tiba muncul. Ada pengharapan yang luar biasa bahwa kalau Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan yang menolong, kalau Tuhan yang memberikan kekuatan, tidak ada satupun intimidasi yang seharusnya boleh melemahkan kita. Tidak ada satupun kekuatan yang boleh menghadang kita. Tidak ada satupun kekuatan yang boleh untuk apa namanya saudaraku, membuat apa yang telah direncanakan dan kita bawa di hadapan Tuhan itu menjadi goyah. Kami mulai dari rumah berangkat jam 1 malam tanggal 6, karena pesawat kami jam 6 pagi. Kami diantar ke Soekarno-Hatta dengan mobil, terus kami check-in segala macam, melihat hasil PCR, request segala macam. Dan puji Tuhan, penerbangan dari Jakarta menuju ke Narita berjalan dengan baik. Transit kami 1,5 jam. Proses imigrasi di Jepang juga tidak mengalami kendala yang berarti. Dan kami bisa terbang ke Seattle. Dari Seattle kami dicek surat-surat segala macam. Dan puji Tuhan, imigrasi begitu smooth, luar biasa. Dan akhirnya kami ganti pesawat Alaska dari Seattle menuju ke Denver. Dan saat ini kami ada di Denver. Saya mau katakan, kalau bukan Tuhan yang menolong kami,
I don't have nothing. Jika bukan Tuhan yang memberikan kekuatan atas kami. Tiba, saya mau katakan, apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, saya mau katakan, Tuhanlah sesungguhnya kekuatan kita. Bahkan dalam Yeremia dijelaskan, orang akan dikutuk oleh Tuhan ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri dan kekuatan manusia. Tetapi ketika manusia mengandalkan kekuatan Tuhan, percayalah, diberkati kita, ditolong kita, dibawa kita masuk dimensi sesuatu yang luar biasa. Sepertinya kita berselancar dalam pergumulan, sepertinya kita mendayung dalam masalah. Tapi dengar, kekuatan Tuhan mengalahkan segala-galanya. Kekuatan Tuhan mengubahkan yang lemah jadi kuat, yang lesu menjadi kokoh, bahkan yang putus asa diberikan pengharapan. Yang sukacita, yang setuju dengan saya, yuk sama-sama kita katakan amin. Katakan amin. Ayo kita buka Alkitab kita. Saya mulai dari satu jawaban burung daripada Tuhan, daripada pengharapan kita. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 27. Dan saya berdoa, saudaraku, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah sulitnya kita untuk berusaha dan berbisnis, bahkan pekerjaan, percayalah, kekuatan Tuhan memberikan kita energi positif sehingga kita tidak ragu lagi menatap masa depan. Memang diizinkan segala sesuatu terjadi ketika di dalam Tuhan. Tangan yang perkasa itu tetap memegang kita, tangan yang perkasa itu tetap menolong kita, tangan yang perkasa itu tetap menuntun kita, sehingga kekuatan yang unpredictable diberikan atas kita semuanya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju katakan dengan saya katakan haleluya. Puji Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal yang ke-27, perikopnya dengan jelas berkata, aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Aman dalam perlindungan Tuhan. Ayat yang pertama dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Saudara bayangkan, ketika Daud mendeklar bahwa Tuhan adalah satu-satunya terang dan keselamatan, Daud mengingatkan kita semuanya, kepada siapakah aku harus takut? Banyak orang takut akan bayang-bayang masa lalu, banyak orang takut akan bayang-bayang masa depan, banyak orang takut akan sesuatu yang akan terjadi, banyak orang yang takut akan menghadapi situasi yang belum tentu menimpa buruk atas hidup kita. Tapi dengar, terang Tuhan mengalahkan ketakutan kita, terang Tuhan mengalahkan kekhawatiran kita, terang Tuhan mengalahkan segala kebimbangan kita, sebab dalam Tuhan ada keselamatan, ada kemampuan untuk menatap sesuatu yang dunia tidak bisa janjikan. Dalam Tuhan bisa berikan kepastian. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ayat 2 berkata, selanjutnya ayat yang berkata demikian, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi yang menjadi pelindung kita, yang menjadi perisai kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena knowledge kita, bukan karena experience kita, bukan karena kita sanggup membayar orang lain yang menjaga kita, tetapi kekuatan kita terletak adalah apa? Karena kita menyadari sesungguhnya Tuhan adalah benteng kehidupan kita. Amin. Ini benteng bukan yang dibangun oleh kekuatan manusia, bukan benteng yang dibangun karena kehebatan manusia, tapi benteng yang diberikan daripada Allah yang maha tinggi, sehingga panah-panah asing tidak menyentuh kita, sehingga kekuatan-kekuatan asing tidak akan melukai kita. Bahkan penyakit sambar, Mazmur 91 mengingatkan, sekalipun 1000 rebah di sisi kirimu dan 10.000 ada di sebelah kananmu, engkau tidak akan takut, engkau hanya menontonnya, sebab Tuhan Allah yang menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Mazmur pasal 27 yang kedua berkata demikian, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuh, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Saudara mesti ingat, kalau saudara ikuti Back to the Bible minggu lalu, orang yang menjahati kita, hidupnya akan lebih susah. Kenapa? Karena yang melindungi kita bukan manusia, yang memberikan proteksi kita bukan manusia, tetapi pertolongan kita datang daripada Allah yang maha tinggi. Pertolongan kita adalah datang daripada Allah yang hidup. Dan orang benar tidak akan dibiarkan kakinya goyah. Ayat yang ketiga dari Mazmur 27 berkata demikian, sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Wow, it is amazing. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya.
Intimidasi tidak akan melemahkan kita. Pandemi tidak membuat kita goyah. Betul? Bahkan, maaf, segala sesuatu yang dianggap menakutkan menurut dunia tidak akan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Ingat minggu lalu saya sampaikan, siapakah yang bisa menjauhkan kita dari kasih Allah? Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat yang ada, bahkan yang akan datang, penguasa-penguasa di udara maupun yang di bawah bumi, bahkan kematian sekalipun, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Sebab Allah adalah yang kasih, yang membentengi dan menolong kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah kita hidup, bahkan Allah kita ada di dalam setiap pertemuan kita. Haleluya. Haleluya. Terus bagaimana bapak, ibu, opa, oma, om, tante, kakak, adik, semua yang dikasihi Tuhan, supaya God's strength in my life itu bagaimana terjadi, supaya perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Saya akan bagikan tiga hal penting supaya kita berani berkata, Tuhanlah perisai kita, Tuhanlah pelindung kita, Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Yang pertama, mari kita baca. Kita gak lari dari Mazmur 27. Lihat Mazmur 27 ayat yang keempat. Ini kuncinya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, sekalipun kita ada dalam pandemi, sekalipun kita ada masalah, jangan entertain ke kekhawatiran saudara. Kalau saudara entertain kekhawatiran saudara, yang muncul apa? Kelemahan. Tetapi kalau saudara hidupkan iman pengharapan dan yakin perlindungan Tuhan sempurna, saudara akan punya kaki yang kokoh, kuat, berdiri di atas masalah, siap menghadapi badai, bahkan siap menghadapi masa depan. Yang pertama, kita lihat Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Pak, bu, opa, oma, om, tante, kakak, adik, koko, cici, semuanya dengar baik. Bila mana kita mengatakan bahwa Tuhan adalah benteng dan kekuatan kita, ketika saudara punya kerinduan ada di dalam baitnya, ketika Anda, saya, kita semuanya rindu dalam perlindungan Tuhan, yaitu ketika kita ada dalam hadirat-Nya. Amin. Bukan berarti kita tinggalkan rumah, kita tidur, makan semua di gereja. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak usaha, terus kita diam di menara doa. Oh tidak, bukan itu maksud saya. Tetapi hati kita terpaut kepada surga, iman kita tertuju kepada Tuhan, pandangan kita kepada kemuliaan Tuhan dan kemurahan-Nya, sehingga ketika bait Allah ada atas hidup kita, percayalah, wow, kita akan menyaksikan kemurahan demi kemurahan, berkat demi berkat, anugerah demi anugerah, pertolongan demi pertolongan, dan kemenangan yang satu menuju kepada kemenangan yang lain. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Oh ya, siapa saya saudara? Siapa keluarga kamu? Tanpa pertolongan Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Saudara pun demikian. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seorang hamba Tuhan yang sedang pelayanan perintisan, sekarang sudah punya gereja yang ada di Denver ini, yang sudah tinggal di negeri ini hampir 20 tahun. Dia cerita bagaimana perintisannya. Ketika 3 tahun mendirikan gereja, dia sudah punya izin tinggal di Amerika. Dia izin sama seniornya yang tanda kutip pendeta yang sudah lama di Amerika. Dia bilang begini, saya akan penginjilan ke Indonesia. Saya mengucap syukur saya jadi gembala gereja kecil di Amerika. Saya akan memberkati kota Sorong atau daerah Sorong di Papua. Tapi izin ini bukan waktu mau berangkat, tetapi ketika dia sudah ada di Sorong. Nah, pendeta yang dipamitin sudah dikasih Tuhan, sebenarnya pendeta yang sudah mapan, jemaat sudah banyak, berkatnya juga sudah luar biasa. Tetapi apa yang dipamitin, dibilang apa? Kenapa kamu pergi ke Sorong? Kenapa melayani orang Indonesia di sana? Mereka sudah punya pendeta segala macam. Kita di sini susah. Kita di sini ini apa namanya? Perlu segala macam kekuatan, dana segala macam. Tidak usah dibawa kemana-mana. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ingat perkataan kita berkuasa, ucapan kita berkuasa. Seorang hamba Tuhan ketika yang ditonjolkan bukan imannya, tetapi kekhawatirannya. Seorang hamba Tuhan ketika yang disampaikan adalah kekurangannya, bukan berkat yang dia terima, apapun berkat itu. Sudah tahu, tidak lama berikutnya ucapan itu terjadi. Orang yang sudah diberkati dalam posisi bagus kehilangan segala sesuatunya.
kehilangan segala sesuatu. Kenapa? Karena perkataannya di ketika dia sebagai hamba Tuhan, tentu dia ada bait Allah, bukan perkataan ucapan syukur, tapi perkataan yang a priori, yang skeptis, yang takut, bahkan yang kekhawatiran. Dengar baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang ada dalam pelataran Tuhan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, air mata boleh ada, tetapi kita akan melihat kemurahannya, kita akan melihat anugerahnya, kita akan melihat pertolongannya, kita akan melihat campur tangannya, dan itu melimpah atas kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Saya berharap saudara mau berbagi atau share live ini kepada kontak Anda yang lain, biar banyak orang yang mungkin mengalami kelemahan, banyak orang sedang sibuk dengan pergumulan dan air mata, diberikan kekuatan, karena kita ada dalam pusat-pusat kehendak Tuhan, anugerah yang tidak pernah terpikirkan, jawaban-jawaban doa yang belum pernah kita duga diberikan kepada kita, bahkan kemenangan demi kemenangan yang tidak kita perkirakan diberikan buat kita. Sudah share buat kontak saudara di Facebook, biar banyak orang dipulihkan, banyak orang dikuatkan. Di tengah pandemi bukan lagi kekhawatiran yang kita simpan, tapi di tengah pandemi ada harapan, ada jawaban, ada sukacita, ada perlindungan yang luar biasa. Kita saja punya proteksi asuransi, kita bangga seolah-olah kalau sakit sudah ada yang mengcover. Ingat, yang memproteksi saudara malam hari saya ingatkan, bukan manusia. Yang memproteksi saudara adalah Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berdusta, Allah yang ada di tengah-tengah saudara, Allah yang lebih dekat dari apapun juga, sebab Allah itu tinggal atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, oleh kemurahan Tuhan, besok hari Minggu saya diizinkan melayani gereja di Denver, PIC dan GBD segala macamnya. Saya mau katakan, tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa, tanpa Tuhan saya tidak bisa melakukan apa-apa, tapi bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang supranatural. Yang setuju sekali lagi katakan amin, berikan kata haleluya di hadapan Tuhan. Amin. Kita melangkah, yuk, kunci yang kedua. Kita melangkah kunci yang kedua. Coba lihat Mazmur pasal 27 ayat yang kelima. Saya bersuka cita sekali pagi. Sorry, memang pagi di Amerika. Saya malam hari ini. Coba lihat Mazmur 27 ayat yang kelima. Alkitab ini jelas, saudara, kalau ada Alkitab di rumah kasih underline. Firman Tuhan berkata demikian, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Saudara kesoi, pondoknya yang huruf besar berarti ada dalam rumah Tuhan, ada dalam bait Tuhan, ada dalam covering Tuhan, ada dalam pusat-pusaran kehendak Tuhan. Bukan yang di luar. Terus pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, kata Tuhan. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi bagaimana kita berani berkata, Lord is strength of my life, ketika kita menyadari bahwa perlindungan kita datang daripada Tuhan, pertolongan kita dari bahaya adalah daripada Tuhan, bahkan Ia menyembunyikan kita di dalam kemahnya, Ia mengangkat kita dalam apa? Dalam satu tempat yang tinggi, di atas gunung-gunung batu Tuhan kita diangkat tinggi, bahkan kita akan berhasil di atas rata-rata. Kemenangan yang Tuhan janjikan berpihak kepada kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, saudaraku. Dalam Tuhan ada satu kepastian, dalam Tuhan ada satu kemenangan. Bahaya memang ada, tapi tidak akan menyentuh kita. Haleluya. Saudara mesti ingat tulisan Mazmur pasal 63. Ketika Daud ada di padang gurun. Boleh yang ada boleh bantu saya buka Alkitabnya. Mazmur pasal 63 ayat 2 dan 3. Di mana Daud ketika itu ada di padang gurun. Daud ada di padang gurun Yehuda. Betul? Daud tidak ada siapa-siapa. Dia ada dalam satu kejaran daripada Raja Saul. Dia ada dalam intimidasi, dalam depresi, dalam situasi yang tidak baik. Tapi apa yang dilakukan Daud ketika dalam masalah, dalam bahaya, dalam masalah? Dia berkata apa? Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Hatiku rindu kepada-Mu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara bayangkan. Dalam situasi yang pelik, dalam situasi yang susah, dalam situasi yang luar biasa, justru Daud apa? Berkata apa? Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepada-Mu, tubuhku rindu kepada-Mu seperti yang tanah yang kering tiada berair. Ini luar biasa.
Ini something different, yaitu kingdom mentality. Satu mental kerajaan, orang tidak putus asa karena keadaan, orang tidak patah arang karena tekanan, orang tidak mundur karena masalah, tetapi orang yang tetap mencari Tuhan dengan dinamis sekalipun dalam tekanan. So, sama dengan Mazmur 27 ayat yang kelima tadi, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Jadi pemazmur mengingatkan kita, bahaya yang apapun juga Anda alami, saya mau katakan, Tuhanlah pelindung kita. Ayo, kakak, adik, suami, istri, om, tante, yang mengerti dengan saya dan setuju sekali dengan firman ini, apa yang firman katakan, saudara boleh katakan amin kok. Ini bukan kata pendeta, tetapi ini firman Tuhan yang mengingatkan kita saat ini. Saat bahaya, Tuhan berkata, ia yang melindungi aku, di mana di pondoknya. Jadi kalau Anda tinggalkan Tuhan, ya perlindungan itu tidak akan ada dalam hidup kita. Kalau kita ingkari Tuhan, ya tidak mungkin kita mendapatkan apa namanya proteksi ilahi. Kalau kita jauh daripada Tuhan, ya Tuhan akan jauh daripada kita. Haleluya, paham sering dikasih Tuhan. Jadi kunci yang kedua adalah Dia sendiri yang melindungi kita, menyembunyikan kita ketika kita ada di dalam pondoknya, ketika kita dalam kemahnya, ketika kita ada dalam apa? Dalam hadiratnya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya, situasi yang buruk bukan merupakan sesuatu yang perlu kita takutkan. Justru itu sarana untuk Tuhan menyatakan kemuliaan, keagungan, kebesaran, bahkan mujizat-Nya akan dinyatakan atas kita. Haleluya. Kunci yang ketiga sering dikasih itu. Oh, haleluya. Saya berdoa setiap kita yang habis mengikuti live Facebook ini, saudara mengalami pemulihan. Saudara mengalami ketetapan dan kekuatan, bukan karena hamba Tuhan, tapi sebenarnya kekuatan karena firman Tuhan. Ingat, firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Karena firman itulah Tuhan sendiri. Firmanlah yang menghibur kita, firmanlah yang memberikan kekuatan atas kita. Bahkan dalam firman yang membuat kita tetap kokoh berdiri. Haleluya. Saya berdoa setelah mengikuti live Facebook malam hari ini, saudara mengalami mendapatkan suplemen kekuatan yang luar biasa. Bukan suplemen-suplemen yang kita dapatkan di apotek, bukan suplemen-suplemen herbal yang banyak didengung-dengungkan manusia, tetapi kita mendapatkan suplemen surga, suplemen yang membuat kaki kita kuat, bahkan kita berjalan tidak menjadi goyah, berlari tidak menjadi lelah, bahkan kita bisa mengarungi perang tanpa basah, bahkan api tidak menyentuh kita karena kekuatan Tuhan itu turun atas kita. Haleluya. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-6, itu kunci yang ketiga. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat saudara. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Saya ulangi sekali lagi. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dan sorak-sorai. Ingat loh, orang yang sorak-sorai itu bukan orang yang lemah. Orang yang bersorak-sorai itu bukan orang yang putus asa. Orang yang bersorak-sorai itu bukan orang yang sedang dalam kekhawatiran, tidak. Tetapi orang yang bersorak-sorai adalah orang yang dalam gairah, orang yang dalam sukacita, orang yang melihat kemenangan, orang yang mendapatkan kekuatan demi kekuatan. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Pandemi tidak mengurangi sukacita saudara. Pandemi tidak mengurangi harapan kita semuanya. Bahkan pandemi tidak mengurangi persembahan kita di hadapan Tuhan. Baik itu persembahan pujian dan penyembahan, baik itu persembahan-persembahan secara nilai keuangan, baik itu persembahan-persembahan pengharapan-pengharapan yang tetap ada kuat di dalam Tuhan. Alkitab selanjutnya berkata, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Betul? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Siapa kita sekarang? Betul, termasuk yang bicara, siapa saya? Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, something different, something special, sesuatu yang hebat terjadi atas kita. Haleluya. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sekarang saudaraku, kita ketika menyadari bahwa pembentengan Tuhan itu sempurna, kita berani tegak menghadapi masa depan kita, menyongsong masa depan kita. Mungkin orang berkata demikian, suram masa depan kita, 2-3 tahun mendatang akan terjadi krisis, akan terjadi resesi, banyak PHK, banyak sekali situasi tidak baik. Dengar baik, firman berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling.
Siapa musuh saudara? Kekhawatiran. Siapa musuh saudara hari ini? Ketakutan. Siapa musuh saudara hari ini? Hal-hal yang membuat kita terombang-ambing. Sekali lagi saya ingatkan, kita akan mengangkat kepala kita dengan tegak, menatap masa depan kita, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan, bukan dengan kehebatan kita, tapi kita tegak menatap masa depan kita, karena kita ada dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita, karena Tuhanlah sumber pengharapan kita. Sampai di sini yang setuju dengan saya, katakan amin. Sampai di sini yang setuju dengan saya, katakan haleluya. Ayo, suami, istri, kakak, adik, opa, oma, om, tante, cici, koko, kalau ada di sebelah mau bilang begini, Tuhan kekuatan kita, Tuhan pengharapan kita, Tuhan sumber benteng kita, perlindungan kita, kekuatan kita. Amin. Ya, ini mau saya sampaikan buat saudara. Karena kalau kita melihat pemberitaan-pemberitaan media sosial, televisi, segala macam, itu membuat nyali kita lemah, membuat gairah kita loyo. Tapi firman Tuhan, makanya malam hari ini saya mau katakan back to the Bible. Kita balik apa yang dikatakan firman, apa yang dikatakan oleh Tuhan, sehingga revelation demi revelation, pewahyuan-pewahyuan, tuntunan-tuntunan Tuhan memberikan kita pengharapan yang luar biasa. Saya bacakan ayat terakhir. Coba lihat Yeremia. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini sesuatu yang membuat kita kuat luar biasa. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Coba lihat. Firman Tuhan berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ada pada Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan, damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu, kepada saudara dan saya, hari depan, ingat, hari depan, yang penuh dengan harapan. Jadi kalau bapak, ibu, kakak, adik, opa, oma, om, tante tanya sama saya, Pak Abraham, tahu gak masa lalu saya? Saya bilang, saya tidak mau tahu masa lalu saudara. Kalau Anda tanya, Pak, bapak tahu gak masa depan saya? Saya mau katakan, Tuhan berkata, masa depanmu aman di tangan Tuhan. Masa depanmu hebat di tangan Tuhan. Rancangan yang ada pada Tuhan tentang kamu adalah rancangan yang luar biasa. Dengan kata lain, kita tidak perlu takut esok, lusa, minggu depan, tahun depan. Rancangan Tuhan indah, rancangan Tuhan luar biasa, rancangan Tuhan dahsyat. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yuk, yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Jadi Anda tidak usah khawatir, Pak, bagaimana minggu depan, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Tuhan garanti kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit penyakit, bukan rancangan kegagalan. Haleluya. Setuju dengan saya, Pak, Bu, lihat saya sebentar. Kesusahan sehari, cukup sehari. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Tapi hari depan bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan jawaban. Hari depan bersama dengan Tuhan, kita dapatkan kemenangan. Hari depan bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan jawaban demi jawaban. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Ayo, bapak, ibu, kakak, adik yang dikasih Tuhan, bilang kanan kirimu, jangan khawatirkan masa depan. Ayo, bapak, ibu, yang di rumah, siapapun Anda, bilang kanan kirimu, Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Bilang kanan kiri, jangan terintimidasi dengan situasimu, jangan terintimidasi dengan keadaanmu, jangan terintimidasi dengan sakit penyakitmu, jangan terintimidasi dengan apa yang kau hadapi hari ini. Hari depanmu penuh dengan harapan, hari depanmu dengan sukacita, hari depanmu penuh dengan kemenangan. Amin. Saya berdoa malam hari ini, saudara yang lemah dikuatkan, saudara yang sakit disembuhkan, saudara yang terikat dilepaskan. Saudara jangan lupa share apa yang Anda dapatkan melalui live Facebook malam hari ini ke banyak kontak Facebook saudara. Biar banyak orang punya pengharapan, punya sukacita, dan menyadari Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah pengharapan kita, Tuhanlah sukacita kita. Saya sampaikan ini dari Colorado dengan harapan kita bangkit di dalam Tuhan. Kita bersama-sama meraih masa depan. Kita bersama-sama mengimani dan mengaminkan janji-janji Tuhan. Banyak di antara kita mungkin dalam pergumulan. Banyak di antara kita mungkin adalah persimpangan jalan. Bahkan kita rindu jawaban-jawaban Tuhan. Ayo, semua saudara yang ada, yang ikut live ini, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita percaya. Tuhan hadir. Tuhan mendengar kita. Bahkan Injil Yohanes berkata, barang siapa yang datang kepada aku, sekali-kali tidak akan pernah aku buang. Tapi Tuhan berkata, hai, engkau bawa segala kekhawatiran kepada aku, sebab aku yang memelihara engkau.
lipat tangan saudara. Kalau saudara tidak sendiri, saudara bergandengan tangan, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Malam hari ini Engkau berikan kami kekuatan. Malam hari ini Engkau berikan kami extra supplement yang luar biasa kuatnya, mendorong kami bergairah, membuat kami bangkit, membuat kami kuat, membuat kami punya pengharapan, membuat kami semakin percaya bahwa Allah adalah pelindung kami, Allah adalah gunung batu karang kami, Allah adalah satu-satunya jalan keluar kami, Allah satu-satunya pengharapan kami. Tuhan, lihat setiap kami yang ikut dalam live Facebook malam hari ini. Engkau tengok pergumulan kami, Engkau tengok hati kami, Engkau lihat apa yang kami hadapi, apa yang kami gumuli hari-hari ini. Kalau ada yang sakit, di dalam nama Yesus malam hari ini, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh kami, dan kami mau katakan kami sembuh dalam nama Yesus. Baik itu sakit yang kami lihat secara fisik maupun sakit dalam tubuh bagian dalam kami, bahkan COVID sekalipun, kami mendapatkan kesembuhan malam hari ini. Sebab Engkau lah kekuatan kami, Engkau lah jawaban kami. Engkau yang melihat pergumulan kami dalam bidang keuangan, pekerjaan, bisnis, dan usaha. Ketika Engkau melihat segala sesuatunya sepertinya tidak ada harapan menurut mata kami manusia, Engkau sendiri yang akan menjamah kami dengan pengharapan yang datang daripada surga. Rancangan-rancangan Allah yang luar biasa terjadi atas kami, sehingga kami akan melihat sekumpal awan atas jawaban doa kami. Bisnis kami pulih, keuangan kami pulih, berkat kami berlimpah, bahkan masa depan kami aman di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, bahkan kami yang berkumpul apapun juga Tuhan punya stok jawaban. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberikan kami kemenangan. Terima kasih buat firman-Mu, biar setiap kami tidak hanya pandai untuk mendengar, tapi lebih daripada itu kami boleh mengeksekusi firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang bukan dengan tangan hampa, kami membawa persembahan di hadapan. Kuduskan persembahan kami yang kami bawa sebagai ungkapan dan ucapan syukur, karena Engkau baik, luar biasa, dahsyat, bahkan kelimpahan terus akan nyatakan atas kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhirinya, biarlah kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus senantiasa turun atas kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan Tuhan adalah kekuatan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, Amen.